Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan IKN. Saat ini sejumlah proyek di IKN terus mengalami perubahan signifikan, terutama Memorial Park, di mana nampak terlihat sayap kiri sudah terpasang dengan baik. Di mana Memorial Park ini berupa patung dua sayap Garuda yang saat ini pengerjaannya terus dikebut dan diharapkan rampung di bulan Juli ini. Selain itu, terlihat juga untuk kantor presiden terus dikebut juga pemasangan bila-bila kantor presiden, di mana nampak saat ini sisa menyisakan bila-bila sayap kanan yang belum terpasang sepenuhnya, dan bagian kepala burung Garuda sudah rampung dan terlihat sangat elegan dan modern. Sementara itu, kawasan lapangan upacara terlihat dipercantik, begitupun dengan area di kawasan KIP, di mana nantinya bakal menjadi pandangan utama saat berlangsungnya upacara 17 Agustus 2024 mendatang. Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2024 rencananya akan digelar di Ibu Kota Nusantara, sebagaimana telah dikonfirmasi oleh pemerintah. Presiden Pak Jokowi optimis bahwa upacara HUT ke-79 RI akan berlangsung di IKN, menunjukkan komitmen pemerintah terhadap proyek IKN. Progres pembangunan IKN sejauh ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dengan berbagai infrastruktur utama seperti Istana Negara dan lapangan upacara hampir selesai. Adapun perpindahan menteri dan pegawai pemerintah ke IKN direncanakan akan dimulai setelah infrastruktur dan fasilitas penunjang siap, dengan beberapa unit hunian menteri sudah selesai dibangun dan siap dihuni. Pemerintah terus memastikan bahwa semua persiapan termasuk hunian dan fasilitas penunjang lainnya akan selesai tepat waktu untuk mendukung keberlangsungan upacara dan operasional di IKN. Sebanyak 14 rumah tapak untuk para menteri di Ibu Kota Nusantara yang terletak di Persil 105 telah selesai dibangun. Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Bapak Imam S. Ernawi menyatakan bahwa dari 14 rumah menteri yang telah rampung, 4 unit sudah siap digunakan dan dilengkapi dengan furnitur, sementara 10 unit lainnya akan segera dilengkapi dengan peralatan dalam waktu dekat. Pak Imam juga menyampaikan bahwa kawasan permukiman di IKN akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang seperti clubhouse dan jembatan penghubung yang akan direalisasikan setelah upacara Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus mendatang. Sementara pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara di IKN telah mencapai 82,73% dan ditargetkan akan fungsional pada akhir Juli 2024. Ruangan-ruangan utama di Istana Negara termasuk kantor presiden akan siap digunakan. Lapangan upacara dan podium juga telah selesai disiapkan dengan kapasitas mencapai 8.000 orang. Progres pembangunan per 4 Juli adalah sebagai berikut. Kantor presiden 88,54%, gedung sekretariat presiden dan bangunan pendukung 92,31%. Menjelang upacara kemerdekaan RI di IKN, persiapan air bersih menjadi perhatian penting. Karena kan ada banyak orang yang membutuhkannya, Pak Imam menyatakan bahwa air minum akan siap masuk ke IKN pada 17 Juli 2024. Saat ini air tersebut masih dalam tahap pengecekan dan uji coba. Air bersih di IKN memiliki kualitas seperti air minum sehingga bisa langsung dikonsumsi. Tes dan komisioni dilakukan secara bertahap untuk memastikan semua sistem berfungsi dengan baik. Air minum akan dioperasionalkan dengan kapasitas 150 liter per detik, cukup untuk memenuhi kebutuhan air minum di IKN.
Pengecekan kualitas air akan dilakukan sebelum air dialirkan ke setiap area di IKN, seperti perumahan dan perkantoran, untuk memastikan kelayakan air tersebut. Sementara itu, rumah susun atau rusun untuk ASN Hankam di Ibu Kota Nusantara IKN akan mulai dihuni oleh ASN pada bulan September. Pada Juli 2024, ditargetkan 12 tower rusun dari total 47 tower dapat digunakan. Terdapat 8 tower untuk ASN dan 4 tower untuk Hankam. Target hunian adalah pada bulan Agustus. Meskipun progres pembangunan untuk beberapa tower akan selesai pada Oktober, progres pembangunan per 4 Juli adalah sebagai berikut. Rusun ASN 1 61,5%, rusun ASN 2 45,48%, rusun ASN 3 57,90%, rusun ASN 4 73,54%, rusun Polri BIN 70,51%, rusun Paspampres 57,46%. Setiap tower memiliki 12 lantai dengan 10 lantai sebagai hunian dan 2 lantai untuk fasilitas sosial dan umum. Setiap unit apartemen seluas 98 meter persegi dan memiliki 3 kamar tidur, serta sudah dilengkapi dengan perabotan. Kita doakan semoga proses pembangunan IKN berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.